بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، teman-teman kita yang mana sekarang teman-teman ya, ini ya teman-teman, ini teman ya. Halo, ada yang bisa ngasih tahu sampai mana kita hari ini? Halo. 79 Ustaz kemarin. Ini udah, Bro? Iya. Ini sekarang ini. Yeah. Anis ya. Perhatikan ya, Anis al-fa'ila fi kullin minal jumal al-atiyah. Mu'annaskan fa'ilnya, mu'annaskan fa'il pada setiap jumlah berikut. Perhatikan. Aina yadrusu ahuka ya Aliyu. Aina yadrusu ahuka ya Aliyu. Gimana saudaramu belajar, wahai Ali? Menjadi aina tadrusu ukhtuka ya Aliyu. Ya, awalnya fa'ilnya adalah ahu menjadi ukhtu. Aku muzakkar menjadi mu'annas. Ayo, Fadli. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yashrabu abi al-qahwata. Ayahku meminum kopi. Ya. Tashrabu ummi al-qahwata. Sama ya, al-qahwata ya. Ya. Tashrabu ummi al-qahwata. Ibuku meminum al-qahwah, kopi. Yal'abu at-tiflu ma'a ukhtihi. Anak kecil itu bermain bersama saudara perempuannya. Tal'abu at-tiflatu ma'a ukhtiha. Bermain anak kecil perempuan itu bermain bersama saudarinya. Ya. Yazhabu at-talibu ilal madrasati. Siswa itu pergi ke sekolah. Tazhabu at-talibatu ilal madrasati. Siswi itu pergi ke sekolah. Aina yajlisu al-mudarrisa? Di mana duduknya? Aina yajlisu? Yang duduk mudaris ya? Al-mudarisu ya? Fa'ilnya ya. Aina yajlisu al-mudarrisu? Di mana guru itu duduk? Aina tajlisu al-mudarrisatu? Di mana guru perempuan itu duduk? Oke, bagus ya. Teman-teman sebentar ya, saya mau ngambil pena. Yap.
Ya, teman-teman ya. Ta'ammal ma yali, ta'ammal ma yali. Tadhhabu anta tadhhabu, hiya tadhhabu. Berarti kalau anta tadhhabu, kalau hiya tadhhabu juga sama ya. Kemarin saya udah minta teman-teman buat ngafal, udah pada hafal belum teman-teman? Untuk yang budore. Tunggu dulu, udah apa teman-teman? Halo? Insya Allah. Coba, Fadli. Ya? Ya, jelisu. Ya, jelisu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jelisu. Ayo, berapa belum? Lalu lagi belum. Ayo, ada yang mau yuk? Mau apa? Mau apa? Ya jilisu, ya jilisu. Nah, coba set. Ya, Mas Rabi. Ya jilisu, ya jilisani, ya jilisu. Nah, ta jilisu, ta jilisani, ya jilisna. Tajlisu, tajlisani, tajlisuna, tajlisina, tajlisani, tajlisna, ajlisu, najlisu. Oke, bagus, mumtaz. Yang lain? Kang Aris, sudah belum Kang Aris? Kang Aris, sudah belum? Pak Firly? Coba. Iya, Ustaz. Yo. Yadribu. 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 Yadribu, yadribani, yadribuna. Tadribu, tadribani, yadribna. Tadribu, talpribani, talpribuna. Talpribina, talpribani. Tadribna adribu nadribu. Coba diulang dari anta tadribu coba. Anta tadribu. Tadribu tadribani tadribuna. Tadribina tadribani tadribna. Adribu nadribu. Bagus ya Mumtazah. Ada lagi yang mau? Kang Aris, belum? Oke, okay, ya. Sekarang hawil al-fi'la fi kullin minal jum'atiyah ila mudhari. Ubahlah setiap fi'il berikut menjadi fi'il mudhari. Awalnya menggunakan fi'il madi, lalu diubah menggunakan fi'il mudhari. Ya, domirnya anak ya. Anak ya. Oke, sekarang Kang Aris, coba Kang Aris. Kang Aris. Ada Kang Aris? Kang Robi, coba Kang Robi. Kang Robi, nomor 9 Kang Robi. Tahu, Ustaz. Iya. Ubah dari fi'il madi menjadi fi'il mudhari. Dari fi'il madi menjadi fi'il mudhari. Iya. Ini yang pertama itu contohnya, Ustaz, bukan? Iya, pertama contoh ya. Baca, terjemahkan ya. Baik. Bismillah. Arakmul awal. Ana dahabtu ila suqi. Saya pergi ke pasar. Terus sampingnya ana adahaba
Ana? Ana adhaba. Ana? Ana? Adhabu. Ya. Ana adhabu ila suqi. Saya sekarang, sekarang pergi ke pasar. Ya, saya pergi ke pasar nggak apa-apa ya. Sama-sama pergi ke pasar saja. Ya, ya. Ya, ya pertama kan telah, yang itu sedang berarti ya. Nanti terjemahinya gimana? Saya pakai telah sama sedang aja gitu. Telah sama sedang boleh. Arok musani, gua salal waladu, wajihihi, Gua salal waladu. Gua salal waladu. Gua salal waladu. Jadi apa wa fi'il fa'il terus wujuh wajahahu. Iya, fi'il fa'il terus wajah jadi apa? Wajah jadi apa? I'rabnya? Wajah jadi maf'ul. Maf'ul bih. Maf'ul bih harus nasab ya. Maf'ul bih harus nasab, mansub. Mansubun bil fathati ya. Isim mufrad mansubnya dengan fathah. Ayo ulang. Gua salal waladu wajhahu bisabuni. Anak laki-laki itu telah membasuh mukanya dengan sabun. Ya. Yeah. Yang kedua, pintu. Ya gesilul waladu. Ya. Ya boleh. Sorry. Boleh aja. Kamu boleh. Ya gesilul waladu wajahahu bisobuni. Anak laki-laki itu sedang mencuci membasuh mukanya dengan sabun. Arok musalis al-talibu at-tullabu kharaju minal fasli. Murid-murid itu telah keluar dari kelas. Kharaju minal fasli jadi apa? Kharaju jadi apa i'rabnya? Kharaju minal fasli kharaju khobar. Khobar apa? Khobar fi'il. Khobar jumlah? Jumlah fi'liyah. Ya, lanjut. Kemudian untuk mudore-nya, at-tullabu yakhruju yakhrujuna minal fasli. Murid-murid itu sedang keluar dari kelas. Coba nomor 3 diubah menggunakan fi'il mudhari menjadi jumlah fi'liyah saja. Nomor 3 menggunakan fi'il mudhari diubah menjadi jumlah fi'liyah saja. Yakhrujuna at-tullabu minal fasli. La. Bukan. Hah? Gimana yo? Diubah menjadi jumlah fi'liyah saja. Gimana? Ayo. Lupa ya? Jadi tunggal. Jadi tolib at toli atau tulangnya tetap yang tunggal itu pilnya. Apa? Koroja atulabu. Pilih mudah. Yang keruju atulabu minal fasli. Iya, jadinya apa? Yang keruju. Tulabu. Minal fasli ya. Minal fasli.
Ya, jadi ya khurujut tullabu minal fasli. Ingat ya, ini kalau jadi jumlah fi'liyah saja begini ya. Dia menggunakan fi'il tunggal sekalipun fa'ilnya jamak ya. Lanjut. Araf murabi bi ayyi jami'atin darasta ya Faisal. Apa? Di fakultas apa kamu belajar wahai Faisal? Lanjut. Terus bi ayyi jami'atin darasta ya durusu. Bi ayyi jami'atin tadrusu ya Faisalu. Ya Faisal. Ya Faisal, ya Faisal. Bedanya apa, San? Apa? Hanya dengan jadi panjangin. Ya Faisal. Jangan ya Faisal. Oh iya, ya kalau itu emang anak tadi salah. Enggak, maksudnya anak sih bingung ini. Nanya dengan madi dan apa mudore di situ. Kayaknya kalau nanya kan kayak enggak ada bedanya ya. Apa? Tadi kan bi'ayi jami'atin darosta gitu kan. Ya. Kemudian bi'ayi jami'atin tadarusu. Ya, berarti kalau itu maksudnya posisinya kalau darosta dianggap dia udah selesai belajarnya gitu ya. Iya, ente lagi interview nih. Interview, ente lulusan mana? Bi'ayi jami'atin darosta ya Faisal. Ente lulusan mana? Oh. Kan? Ya. Kalau bi'ayi ini orang lagi kuliah nih. Ngelamar anak gua. Ya kan ngelamar anak. Ente masih kuliah ya? Iya, bi'ayi jami'atin ya durusu. Wait, ya Faisal, ya kan? Tadrusu, apa ya? Ya, soalnya bi'ayi jami'atin tadrusu. Ya. Nah, saya. Itu lagi kuliah nih, ngelamar anak saya. Saya nanya, bi'ayi jami'atin tadrusu. Saya di kuliah di mana? Di apa? Di UI. Oh, ya, saya terima. Ya. Siap. Terakhir. Arakmul khamis. At-talibatu apa ini dakhala ya? Dakhalnal fasli. Apa? Dakhalnal fasli. Murid-murid perempuan itu keluar kelas. Masuk ke kelas. Masuk ke kelas. Yadukhulna. At-talibatu yadukhulna al-fasla. Murid-murid perempuan itu sedang masuk ke kelas. Sip, bagus ya. Belum. Lanjut. Arok musadis la'ibtu aminata ma'a ukhtaha aminah bermain La'ibat Aminata ma'a ukhtaha. La'ibat. Aminatu ya, Seth. Jadi apa Aminatu? La'ibat Aminatu. Aminatu jadi apa? Jadi fa'il. Fa'il, ya, Nam. La'ibat Aminatu ma'a ukhtaha. Ma'a, setelah ma'a ingat, setelah ma'a selalu mudah ilai ya, ma'a. Ukhtiha. Ya, ma'a ukhtiha. Mudaf ilaih. Ya, selalu. La'ibat aminatu ma'a ukhtiha. Telah bermain Aminah bersama saudari perempuannya. Kemudian, la'ibat
yal'abu. Tal'abina. Memilih ini orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal. Yal'abu yal'abu. Panas, panas. Tal'abu ya, Sad. Tal'abu Aminatu ma'a ukhtiha. Aminah sedang bermain bersama saudara perempuannya. Katabal mudarrisu ad-darsa ala saburati. Ala saburati. Guru itu sedang menulis pelajaran di papan tulis. Yaktubul mudarrisu ad-darsa 'ala saburati. Guru itu sedang menulis pelajaran di papan tulis. Selanjutnya, sa'alatullabul mudarrisa as'ilata kasirotan. As'ilatan. As'ilatan kasirotan. Murid-murid itu bertanya kepada guru pertanyaan yang banyak. Ya. Ini kayak ada jawab. Pertanyaan, ayat kalimatnya sama. Ya. Banyak pertanyaan. Ya, lanjut. Sa'ala yas'alu saja. Sa'ala yas'alu. Yas'alu natullabu. Ini jumlah filiah, ingat. Jumlah filiah ini. Ini jumlah filiah. Oh iya. Sa'alatullah. Yas'alutullabu al-mudarrisa as'ilatan kasirotan. Iya. Murid-murid itu sedang bertanya kepada guru pertanyaan yang banyak pertanyaan. As'ilatan jadi apa? As'ilatan. As'ilatan. Jadi salah. Maf'ul saja. Maf'ulah. Mudarisa. Mudarisa. Sebentar. Saya salah tuh. Mudarisa itu maf'ul ya, Sat? Ya, maf'ul lagi. Sama-sama maf'ul, Sat. Ya, ya. As'ilatan itu jadi maf'ul bih tsanin ya. Ini as'ilatan ini ya. Dia jadi maf'ul bih tsanin. Jadi maf'ul bih tsanin. Jadi maf'ul bih kedua ya. Tsaniyun, tsani, tsanin. Ya, jadi buang tsanin ya. Maf'ul bih tsanin. Oh. Jadi maf'ul bih kedua ya. Tsani, maf'ul bih tsani ya. Maf'ul bih tsanin ya. Jadi maf'ul bih yang kedua ya. Jadi untuk kata-kata tertentu, kata-kata tertentu, fi'il tertentu seperti sa'ala, dia maf'ul bihnya dua ya. Dia maf'ul bihnya dua. Ini kekhususan beberapa fi'il saja. Benar ya. Ada kekhususan beberapa fi'il yang dia maf'ul bihnya dua ya. Nanti kita akan belajar di Jurmiyah ya, di Jurmiyah ada ya. Ya, semua saudara namanya akhwatu dhanna, namanya akhwatu dhanna. Ya. Akhwatu dhanna, saudaranya dhanna. Dhanna saudaranya dhanna. Jadi fiil-fiil yang sejenis dengan zonna dinamai oleh pengarang juga namanya saudara-saudaranya zonna. Ya, itu dia maf'ul bihnya dua, di antaranya sa'ala, ja'ala ya. Ittakhadha, ja'ala, ittakhadha, sa'ala ya, dan banyak lagi saudaranya zonna nanti kita belajar ya. Jadi fiil-fiil tertentu di antaranya adalah sa'ala ya. Jangan dihafalin dulu ya, nanti
sedikit-sedikit aja ya. Jangan bertanya dulu apa lagi ya. Nanti dikit-dikit aja ya. Yang penting apa sekarang saala dulu ya. Lanjut. Lanjutnya. Ada yang muskilah? Ada muskilah? Ada muskilah teman-teman? Enggak ada ya. Lanjut. Belum muskilah aja belum, Ustaz. Lanjut. Lanjut. Nazarar rukabu. Rukabu. Minal hafilata. Minal hafilati. Rukab itu kemarin tuh saudara ini ya, teman dekat saja. Penumpang. Iya. Yeah. Itu KOK. Penumpang itu telah turun dari bis. Rukab adalah jamak dari rokib ya. Rukab dia adalah jamak dari rokibun ya. Rokibun. Rokibun jamaknya rukabun ya. Rokibun jamaknya rukabun ya. Lanjut. Yanzilur rukabu minal hafilati. Penumpang itu sedang turun dari bis. Ya. Atau bus. Ya. Terakhir. Gosalat ummi asyab. Ibuku sedang. Oh, sedang? Mencuci. Ibuku telah mencuci baju. Ya. Mencuci. Siap. Siap itu jama dari saubun ya. Siap jama dari saubun. Siap adalah dia jama dari saubun. 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 Siap jama dari saubun. Lanjut. Mu'anasnya tagsilu. Ummi asyaba. Mudoreknya apa namanya? Mudoreknya kemana? Taktilu ummi asyaba. Ibuku sedang mencuci pakaian, baju atau pakaian. Perhatikan teman-teman ya, ini enggak boleh enggak harus hafal kias atau tasrif fi'il mudhari ya. Harus hafal fi'il mudhari. Itu enggak boleh, enggak bisa ditawar ya. Jadi kita udah belajar fi'il madhi, sekarang fi'il mudhari ya, enggak bisa ditawar ya. Minggu depan sudah apa semua nih? Ya sekarang ta'ammal al-misalain. Perhatikan dua contoh berikut. Summa hawil al-af'ala fil jumalil atiya ila af'alil manfiya. Kemudian ubahlah fi'il pada jumlah berikut menjadi fi'il manfi. Fi'il yang dinafikan manfiya. Perhatikan kataba Ahmadud Darsa. Kataba Ahmadud Darsa. Ma kataba Ahmadud Darsa. Ahmad telah menulis pelajaran. Ahmad tidak menulis pelajaran. Ya, yaktubu Ahmadud Darsa. Ahmad sedang menulis pelajaran. La yaktubu Ahmadud Darsa. Ahmad tidak sedang atau tidak menulis pelajaran. Oke? Ya, berarti kita ambil kesimpulan kalau fi'il madhi itu biasanya menggunakan ma fi halil manfi. Ya. Idza aradta an tanfil madhi Ya, idza aradta an tanfil madi, ya. Kalau kamu ingin menggunakan menafikan fil madi, maka pilihannya adalah menggunakan ma. Amma adapun idza aradta an tanfil mudhari, ya. Kalau kamu ingin menafikan fil mudhari, maka pilihannya adalah menggunakan la. Oke, paham ya? Oke, satu kata dibuat dua kalimat nafi. Oke. Ya, enggak. Maunya dinafikan aja ya. Yuk, siapa nih gilirannya? Siapa nih? Siapa yang menjadi volunteer? Mbak Firly bisa, Mbak Firly?
Dicoba Ustaz. Ya, ya dinafikan aja ya, enggak usah juga dua, dinafikan aja. Ya, dinafikan aja ya. Oh ya. Oke. Bismillah nomor 1, ana asyrabu syaya. Saya sedang meminum teh. Nafinya berarti ana la asyrabu syaya. Saya sedang tidak meminum teh. Atau tidak sedang meminum teh. Perhatikan ya, kalau ana la asyrabu syaya artinya bukan tidak sedang ya. Apa ya? Biasanya kalau fi'il mudhari itu kalau yang menunjukkan dia pada saat itu tidak itu, pada saat itu tidak minum gitu ya. Dia menggunakan ma. Ini untuk nanti akan ada babnya, nanti akan ada jelasin. Tapi kalau dia memang perhatikan ana asyrabu syaya. Saya ini sebenarnya kalau orang ngomong ana asyrabu syaya artinya saya ngeteh. Paham enggak? Saya ngeteh. Oh, iya. Jadi itu setiap kali saya minum teh, saya ngeteh gitu. Karena fi'il mudhari itu biasa untuk sesuatu yang berulang. Paham ya? Nah, kalau dia mau menafikan menggunakan la, ana la asyrabu syaya, saya enggak ngeteh. Nah, kalau ana asyrabul qahwata, saya ngopi. Saya ngopi. Jadi kalau saya datang ke rumah ente, saya kopi karena saya orangnya ngopi. Ya. Kalau ana la asyrabul qahwa, saya enggak ngopi. Tapi kalau saya mau menafikan satu event saja, satu event ya. Jadi dia enggak berulang. Saya mengatakan ana ma asyrabu syayal an li annani marid misalnya gitu. Saya enggak minum kopi nih sekarang nih. Saya enggak minum teh sekarang lagi sakit gitu. Enggak apa-apa ya. Tapi kalau pakai la, dia artinya saya enggak ngeteh gitu ya. Paham ya? Coba pakai la, dia artinya saya tidak minum. Maksudnya ini pengartian secara ini ya, mungkin enggak kelihatan ngerti, tapi secara bahasa seperti itu. Kalau ana la asyrabu syaya, saya enggak ngeteh maksudnya ya. Saya tidak minum teh. Bukan sekarang ya, selain itu saya enggak minum teh emang gitu ya maksudnya ya. Ya lanjut. Oh gitu. Ya baik Ustaz. Berarti tadi yang ana la asyrabu syaya berarti saya tidak ngeteh. Ya, saya tidak minum teh. Maksudnya saya tidak minum teh ya. Saya tidak minum teh gitu ya. Oke. Yang nomor 2 la ibna qurratal qadamil yauma. Ya. Kami kami telah bermain sepak bola kemarin. Hari ini. Ya. Kami telah bermain sepak bola hari ini. Negasinya berarti ini kan madi ya, berarti pakai ma gitu Ustaz. Iya, pakai ma. Ikutin fiil yang ya, kalimat gitu. Iya, iya. Okay. Berarti ma la'ibna qurratal qadamil yauma. Ya. Kami tidak bermain sepak bola hari ini. Kalau 3 abi yadhhabu ila suqi kulla yaumi. Ya. Kulla yaumin. Abi yadhhabu ila suqi kulla yaumin. Ayah saya pergi ke pasar setiap hari. Negasinya abi la yadhhabu ila suqi kulla yaumin. Ayah saya tidak pergi ke pasar setiap hari. Yeah. 4 ukhti yadrusu bil jamiati. Ukhti tadrusu bil jamiati. Saudari saya belajar di universitas itu ya. Yeah. Kampus. Negasinya ukhti la tadrusu bil jamiati. Saudari saya tidak belajar di kampus atau universitas. Ini maksudnya kalau ukhti la tadrusu bil jamiah, maksudnya ukhti enggak kuliah ya. Kalau ukhti enggak kuliah, ukhti enggak belum kuliah gitu maksudnya gitu ya. Maksudnya gitu ya terus. Oh, oke. Okay. Ya, terus. Kalau misalnya hari ini enggak kuliah berarti pakainya ma gitu ya. Ya. Oh iya ya. 5
Ahafisti suratan nabai ya Maryamu, apakah kamu telah menghafal surat surah Naba An-Naba wahai Maryam? Negasinya ama hafisti suratan nabai ya Maryamu, apakah kamu tidak menghafal surat An-Naba wahai Maryam? Jawab iya. Kalau dihafal gimana jawabnya? Kalau yang mana? Kalau yang positif pertanyaannya? Ya, kalau negatif. Pertanyaan negatif kalau dihafal. Pertanyaan negatif. Kalau dia negatif tapi dia hafal. Negatif tadi kan pertanyaan negatif tapi dia hafal. Ya. Pertanyaan negatif kan ama hafisti. Jawabnya berarti kalau dihafal jadi balik. Kalau dihafal berarti bala. Ya, jawab bala. Bala? Bala. Hafistu suratan nabai. Ya, kalau dia enggak hafal, kalau dia benar enggak hafal. Enggak hafal jadi na'am. Na'am ma hafistu suratan nabai. Ya, na'am ma hafistu suratan nabai. Bagus. Alhamdulillah. Nomor ada muskilah? Dengan bala dan na'am ada muskilah? Muskilah dan ma tadi enggak mutlak ke fi'il madhi mudhari' ya. Tadi kan la dan ma enggak mutlak ke fi'il madhi dan ke fi'il mudhari. Enggak. Ada lagi muskilah? Bala dan na'am. Ingetin aja ya, satu aja dihafalin. Kalau na'am, na'am itu sesuai dengan pertanyaan. Kalau pertanyaan negatif, berarti kalau na'am berarti negatif, ya. Kalau pertanyaan positif, kalau na'am berarti positif, ya. Karena pertanyaan negatif misalnya. Ingat pokoknya itu ya. Kalau na'am itu adalah jawaban yang sesuai dengan pertanyaan. Apakah kamu tidak menghafal? Apakah kamu tidak hafal surat An-Naba? Ya, saya tidak hafal. Paham ya? Jadi kalau namanya na'am tuh sesuai. Apakah kamu hafal surat An-Naba? Ya, saya hafal. Hanya kalau bahasa Indonesia saya agak bingung juga sebenarnya. Paham ya? Jadi kalau na'am itu sesuai dengan pertanyaan. Apakah kamu tidak hafal surat An-Naba? Na'am, saya tidak hafal. Ya, saya tidak hafal. Apakah kamu surat An-Naba? Na'am, ya, saya hafal. Jadi tergantung pertanyaan ya, tergantung bentuk pertanyaan. Dia mengikuti pertanyaan. Jadi na'am itu mengikuti pertanyaan. Gak ada muskilah ya? Lanjut. Siapa nih? Kang Aris, ada Kang Aris? Mana Kang Aris? Enggak ada Kang Aris. Kang Aris masih mute Kang Aris. Hah? Ya, siap Ted. Pan tadi belum selesai tadi ininya. Ujian. Ah, ya, siap. Ta'ammal alam sila. Ta'ammal alam sila. Gitu ya. Iya. Ta'ammal alam sila, perhatikan contoh berikut. Sum ajib anil asilatil atiyah mustaqbilan harfal istiqbal. Jawablah pertanyaan berikut, kemudian jawablah, perhatikan pertanyaan berikut, perhatikan contoh berikut, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut menggunakan huruf istiqbal. Apa itu huruf istiqbal? Huruf istiqbal itu dia menegaskan bahwa itu akan datang ya. Karena fi'il mudhari itu lil hal wal istiqbal. Fi'il mudhari digunakan untuk lil hal wal istiqbal. Ya. Fi'il mudhari digunakan untuk hal dan istiqbal, dan hal yang berulang-ulang. Karena sesuatu yang, ya, jadi fi'il mudhari adalah hal dan istiqbal. Baik baru dimulai atau akan berulang di masa mendatang, ya. Atau yang dari dulu sampai sekarang masih berulang-ulang. Huruf istiqbal, huruf akan datang. Huruf istiqbal kalau masuk ke fi'il mudhari ya menggunakan sa, ya. Artinya akan, ya. Artinya akan, ya. Ayo baca. Kang Ali dari contohnya ya, dari contohnya ya. Ya, baca dan terjemahkan semua. Yang alif sayarji'ul mudiru godaan. 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 Tuh, kalau godaan berarti. Apalagi godaan. Banyak godaan nih kayaknya. Wanita dan wanita.
Ya wajar direktur kan pasti banyak godaan ya. Wah. Saya rji'ul mudiru godan. Dari roja'a ya, sarji'u itu ya berarti ya. Direktur. Mudir ini berarti tadi berulang-ulang selalu jadi ya gitu ya. Enggak. Maksudnya fi'il mudhari digunakan untuk hal dan istiqbal atau dan hal yang berulang-ulang ya. Iya. Ini kan istiqbal berarti ini istiqbal. Akan. Oh iya. Jadi huruf istiqbal itu menerangkan bahwa dia akan dilakukan. Itu namanya huruf istiqbal ya. Mudir akan tiba. Akan kembali. Segera ya. Akan kembali. Besok. Akan kembali besok. Oh, besok ya berarti ya. Iya. Yeah. Mudir akan kembali besok. Yang Mbak saat sahabu ila Makkah ila Makkat kalau Makkah enggak berubah ya. Uskun taslam. Sa'azhabu ila Makkata ba'da usbu'in insya'allahu. Ya. Aku akan pergi menuju Mekah setelah usbu'in itu. Apa tadi? Apa? Pada usbu'in apa dia? Pada usbu'in. Ba'da usbu'in itu? Seminggu lagi ya. Oh, seminggu lagi. Iya, seminggu lagi. Saya akan pergi ke Mekah setelah. Enggak, seminggu lagi. Setelah atau minggu lagi setelah minggu depan. Enggak, minggu depan boleh ya atau seminggu lagi? Ya. Pekan depan. Seminggu pekan depan. Saya akan ke Mekah pekan depan insya Allah. Ya. Yang huruf ja azhabu ilal adhabu ilal mal'abi kulla masa'i ya masa'in kulla masa'in sa'adhabu hadal masa'an ilal masa'a ya sa'adhabu hadal masa'a ilal maktabati aku pergi ke mal'ab itu tempat bermain lapangan tempat bermain ya bermain ya laibun ya permainan itu ya. Ya nanti belajar ya itu namanya isi makan ya. Nanti belajar ya. Ya aku pergi ke lapangan setiap waktu setiap sore. Setiap minggu ya, masa tuh? Setiap sore. Oh, amsa yuna. Oh iya. Masa ya sini ya. Aku pergi ke lapangan setiap sore. Aku akan pergi sore ini ke maktabah itu perpustakaan atau kantor? Iya, perpustakaan. Perpustakaan ya. Ya. Aku akan pergi ke perpustakaan sore ini atau sore ini aku akan pergi ke perpustakaan deh kalau gini ya. Iya. Nomor satu ini berarti ini contoh juga ya. Ya. Yang nomor dua yang jawabnya. Oh. Ya. Oh. Mata ya rji'u abuka min min Baghdadi. Ya Ali min Baghdadi nih. Eh. Min ala Baghdad. Baghdad itu asalnya Baghdadi atau Baghdadu? Baghdadu. Iya, yeah. Oh dia enggak berubah ya? Baghdad itu asalnya Baghdadu apa Baghdadun? Baghdadu kayaknya. Nah, berarti Baghdad kalau nama kota itu ya Baghdad aja dia kata lima kata gitu ya ya mulazi lain sorry mata yarji'u abuka min Baghdad ya Aliun ya sayarji'u ya Baghdad ya Ali usbu'in. Ya, ya Aliyu.
Nah. Ya, aliyu. Iya, ya. Karena ada ya, ada dipanggil ya. Oke. Okay. Ya. Sayarji'u ba'da usbu'in. Dia akan pergi setelah kembali. Akan kembali. Ah, akan kembali besok. Dia akan kembali besok. Ya? Oh ya, kapan ayahmu akan kembali dari Baghdad, wahai Ali? Dia akan kembali usbu'in tadi besok ya? Pekan depan ya? Kalau yang godaan ya, kalau godaan ya kalau ini ya. Iya. Pekan depan. Ya, lanjut. Ya. Aina tadhabu hadal masai? Ih, hadal? Hadal masain. Perhatikan hadal ya. Iya, perhatikan ya teman-teman. Saya sering bilang. Masa, ah? Iya, saya perhatikan. Perhatikan teman-teman ya, saya sering bilang nih. Ini kalau kayak gini nih, dia asalnya sebenarnya asalnya gini nih. Jadi kalau huruf jar dibuang, dia jadi nasob. Nanti belajar namanya mansubun binajil khofidi. Nasob sebab dibuangnya huruf jar. Perhatikan asalnya tuh aina. Aina tadhabu fi hadal masa. Fi hadal masa. Fi hadal masa. Masa apa? Masai. Masai. Masai jadi apa? Masai jadi apa? Hadal masa itu apa namanya? Masai jadi apa? Badal tadi. Badal. Ya ingat. Ya badal ya. Ini hadal kan majrur kan? Majrur kan? Karena ada fi kan? Majrur dia kan? Nah, kalau fi-nya dibuang, hal itu dinasob kan? Ya enggak? Aina tadhabu. Hada jadi apa? Nasob kan? Karena fi-nya dibuang. Maka al-masa'a, dia al-masa'a ikut-ikutan nasob. Kenapa kaidahnya? Al-badalu tabi'un lil mubdal minhu. Fi i'rabihi ya, paham ya teman-teman ya. Ya. Sip. Ayo lanjut. Jadi masa A ya. Ya. Aina tadhabu hadzal masa'a? Kemana kamu sore ini ya? Ya. Kemana kamu sore ini? Sa'adhabu ila suqi. Okay. Aku akan pergi ke pasar. Oke, lanjut. Oh, harus tambahin ini enggak? Hadal masainya lagi enggak? Boleh, boleh. Ya? Boleh, boleh. Ya. Sa'adhabu ila suqi hadal masa'a. Ya, lanjut. Mata taktubur risalata ila ila umuka ya ila, Yunus ila umuki ya ila umuka ya ila huruf jar kan ya ila ini Umika ya, Umika ya, oh ya Umika ya, Umika oh ya. Mata tak tubu risalata ila Umika ya Yunus. Ya Yunus. Ya Yunusu. Ya, jangan ya. Jangan uspun taslam ya. Ya, siap. Kapan kamu akan taktubu menulis ya, menulis surat kepada ibumu, wahai Yunus. Sa'aktubu risalata. Sa'aktubu risalata
Ba'da qalilin, sebentar lagi. Ba'da godan ya? Ba'da qalilin. Ba'da qalilin. Ba'da qalilin. Sebentar lagi. Ba'dal ghad, ba'dal ghad boleh. Kalau mau ba'dal ghad. Ba'dal ghaddi, ba'dal. Ba'dal godin. Godin apa Kalau ba'dal ghaddi apa artinya? Apa ba'dal ghad? Ba'dal ghad. Besok ya? Enggak, lusa. Setelah besok. Oh, setelah kalo, besok. Kalau besok, godan. Oh, iya. Besok, godan. Kalau sebentar lagi? Sebentar lagi? Ba'da qalilin. Ba'da qalilin. Ba'da qalilin, ya. Ba'da ba'idin ada enggak? Hah? Ba'da ba'idin. Lama lagi. Masih lama ya? Kalau sebentar lama. Ya. Ya. Nomor 4. Mata taksilu sayarotu ya walid. Mata taksilu. Mata taksilu sayarota. Nah, ini ya objek ya? Iya. Maf'ulun bih ada ya? Ya. Mata taksilu sayarota ya walidu. Ya waladu. Oh ya waladu. Kalau walidu artinya ayah, orang tua. Masa orang tua cuci mobil? Ya bisa jadi kan anaknya masih kecil. Kan tanya. Nah, kecil nyuruh lagi. Kapan Ajak. Engkau akan mencuci mobil? Wahai anakku. Ya, hai anak. Sa'aksilus saya rota masa ahadal masa A ya? Ah, boleh. Terus. Aku akan mencuci mobil sore ini. Mata tadhabu ilal kholaku ilal kholako ya? Ilal kholako ya? Ini ho atau ha sih? Oh, halako ya? Halako ya? Halak ya, halak. Halaki, oh, karena ila. Kan ada ila. Halaki, oh, karena ada jar ya? Ya. Halaki ya. Mata tadhabu ilal halaki ya Hisham. Ya Hishamu, kapan kamu akan pergi ke halaku apa ya? Halaki kan ada ila. Ya, halaki kan? Halaki. Tukang cukur. Oh, tukang cukur ya? Iya. Kapan kamu akan pergi ke tukang cukur, wahai Hisham? Saat haba ilal halaki hadal masa'a. Aku akan pergi ke tukang cukur sore ini. Halak. Ya? Halak. Fi ayyi ini mahafotin. Mahafotin. Ya. Lanjut. Fi ayyi mahattatin tangzilu ya. Mahattatin itu apa nih? Mahattatin stasiun. Ayi mahattatin tangzilu stasiun. Halo, stasiun. Fi ayyi mahattatin tangzilu ya akhi. Tangzilu itu turun. Naik, turun. Turun. Tangzilu turun ya, iya. Unzila ya. Anzala ya. Anzala, iya anzala. Nazala yanzilu turun. Fi ayyi di stasiun mana kamu akan turun? Wahai saudaraku ya. Betul ya? Ya.
Saung zilu ini stasiun mana ya? Stasiun depan. Stasiun depan. Stasiun depan. Depan. Ya, salah. Berikutnya maksudnya. Berikutnya tuh artinya kodimatin. 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 Oh. Oke, okay. Saung zilu fi kodimatin muhottatin. Mahattatin kodimatin. Fi mahattatin kodimatin. Ya. Yeah. Saung zilu fi mahattatin kodimatin. Oke, okay, bagus. Alhamdulillah ya. Aku akan turun di stasiun berikutnya. Oke. Okay. Oke, okay, insyaallah ya. Ini kita agak ini karena banyak perintilan-perintilan, jadi agak lama teman-teman, nggak apa-apa ya. Insyaallah kita akan ke bab selanjutnya besok ya. Semoga dimudahkan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna yasita sahla. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.